Dia saat Revi sudah terbebas dari kumbangan rumput, Harman Piklas mengundang mereka ke rumahnya. Iya, karena penuh lumpur, karena habis berjalan jadi enggak terduga itu Sisput muncul membawa payung lumpur besar yang kotor. Hei Dizzy, lihat ke sini. Dizzy berbalik dan Sisput melempar payung lumpur ke muka Dizzy. Loh, boleh enggak kalau gitu melempar pain lumpur ke temannya, ke muka temannya? Boleh. Jadi kotor nih temannya nih. Ini namanya Dizzy. Ya kan? Kemudian si membalas. Ya kan pintunya berapa lompat? Tapi mak, tidak ada yang bisa dikebut. Si faktor tadi, si faktor merah.